Satu ya, dalamnya kayak apa? Wow, masih panas. Kita campur dengan kelapa parut. Sebelum ibunya saya tanam udah lama. Ini kita mau ambil singkong di kebunnya tetangga. Kebun sendiri lah, masa kebun tetangga, lumayan lah. Dia nyambutnya nih Pak Bambang Wijoyo. Nyari yang gede-gede segitu, Pak. Ini buahnya, ini baru berapa ini ya? Berapa bulan? Belum sampai setahun ya. Lumayan lah. Kita akan buat bola-bola singkong. Ini ya singkongnya segini, saya cukup ya. Tidak terlalu banyak juga. Ini singkongnya kita kupas dulu ya. Ini singkong masih muda jadi gampang. Tuh kan. Kali ini saya mau membuat bola-bola singkong. Bahannya itu ada 300 gram singkong, 50 gram kelapa parut, 1 buah gula merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh baking powder. Oke, nanti kita lihat proses pembuatan bola-bola singkong ini ya. Pertama-tama singkongnya akan kita parut menggunakan parutan manual ya. Bisa juga diparut menggunakan mesin. Mesin di pasar. Kita campur dengan kelapa parut. Lalu kita aduk-aduk biar tercampur dengan rata ya. Kita masukkan garam, lalu baking powder. Baking powder ini beda, nanti saat digoreng garing ya. Kita aduk biar semuanya tercampur. Ini parutan kelapa dan singkongnya udah saya campur rata ya. Sekarang kita akan bentuk bulat-bulat. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Ini kita bentuk bulat ya. Sesuai selera aja ukurannya seberapa besar ya. Lalu kita pipihkan begini untuk memasukkan gula merahnya. Ya. Lalu kita bulatkan lagi. Usahakan jangan sampai bocor ya. Semuanya kita bulatkan seperti ini ya. Ini membuat bola-bola singkong atau jam jemblem. Di sini namanya jemblem. Di Jawa namanya jemblem. Bola-bola singkong. Kita bulatkan gini ya. Lalu saya simpan di loyang. Kita buat lagi seterusnya ya sampai nanti habis kita bulatkan semua.
ini bola-bola singkongnya udah saya selesai bulatkan seperti ini. Saya dapat 24 biji ya. Di Jawa namanya jemblem. Nah, ini sekarang akan kita goreng. Sekarang bola-bola singkongnya kita goreng. Ini minyak paling nggak panas. Jemblem kita bulam. Kita goreng sampai dia mateng. Ya, kita goreng tapi nanti dia kalau udah agak kering nggak akan terangkat. Ini bola-bola singkongnya atau jemblemnya ini udah hampir matang ini ya. Nanti dia akan terangkat kalau udah matang ya. Yakin aja. Ini makanan paling mantap ini. Ini bulam nanti jadi uji coba pertama. Ini bola-bola singkongnya udah matang ya. Nah, warnanya itu agak kecoklatan seperti ini. Apa namanya tadi, Bu? Jemblem. Di Jawa namanya jemblem. Di Malang nih jemblem. Alah. Saya taunya bola-bola singkong. Kita goreng lagi semua ya. Ini harus pakai tangan karena ini kan lembek, nggak bisa pakai jepitan gitu. Harus pakai tangan megang gini. Nanti kalau dia udah kering, baru dia agak keras. Pokoknya kita goreng sampai semuanya matang ya. Ini bola-bola singkongnya atau jemblemnya udah matang seperti ini ya. Ini penampilannya luar biasa. Ya. Jemblem. Ini jemblemnya atau bola-bola singkongnya akan kita coba dengan kopi panas. Ini paling cocok nih. Kita buka satu ya. Dalamnya kayak apa? Wow, masih panas. Kopi panas. Mantap. Bola-bola singkongnya atau jemblemnya mantap loh. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, comment, dan share. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Bola-bola singkongnya atau jemblemnya mantap ya. Mantap.